Hingga tadi malam pukul 22 WITA, jumlah korban keracunan makanan di Dusun Umakola, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, bertambah dari 38 orang menjadi 42 orang, yang terdiri dari anak-anak dan dewasa. Para korban ini keracunan setelah mengkonsumsi lontong sayur serta mie ayam pada salah satu acara persedekahan dan pesta perkawinan di desa mereka. Para korban yang merupakan orang dewasa dan anak-anak ini mengeluh mual, pusing, menceret, dan muntah-muntah usai mengkonsumsi makanan tersebut. Petugas surveilans Puskesmas Moyo Utara, Fatmawati Syam, merincikan hingga pukul 21 WITA jumlah korban bertambah dari 38 menjadi 42 orang yang datang ke Puskesmas. Dari jumlah tersebut, hari ini sebanyak satu orang korban atas nama Darmianti dirujuk ke RSUD Sumbawa di Sumba Besar lantaran kondisi yang cukup parah. Sementara dua anak dan satu remaja akan dipulangkan hari ini karena kondisi sudah membaik. Sementara satu pasien lagi, seorang nenek, masih dilakukan perawatan karena masih mengeluh mual dan pusing-pusing. Untuk terakhir ini, hari ini, alhamdulillah sudah baik, semua sudah pulang. Keadaan kesehatannya sudah pulih kembali. Tinggal satu yang sisanya ini, yang duanya ini sudah di modi up impusnya, sudah pulang. Tinggal satu nanti sore dipulangkan karena masih pusing. Yang masih ada di dalam ruangan ini berarti tiga orang. Dua sudah boleh pulang. Yang satunya ditangguhkan dulu sampai masih nanti sore. Oke. Okay. Terus ada yang dirujuk? Dirujuk satu. Okay. Karena dia memang ada indikasi dengan penyakit yang lain, dia gastritisnya berat, jadi tidak muntah-muntah terus, tadi malam dirujuk. Satu pasien yang tersisa akan dilihat kondisinya. Jika sudah membaik, maka akan dipulangkan sore atau malam nanti. Dengan demikian, dari 42 korban saat ini, hanya satu yang masih dirawat di Puskesmas Moyo Hulu, sementara satu lainnya dirawat intensif di RSUD Sumba Besar. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV.